Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada bersama pagi hari ini. Mari bersama kita satu di dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur pagi hari ini. Mari bersama kita satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami datang bersyukur apapun keadaan kami saat ini Tuhan. Satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Bersama-sama pagi hari ini kami bawa setiap hati kami Tuhan. Datang memuji dan menyembah Engkau. Hormat dan kemuliaan bagi Allah yang kudus. Engkau layak Tuhan. Ini setiap keberadaan kami pagi hari ini kami datang menyembah. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami datang bersyukur. Sebab perbuatan-Mu atas pujian bagi Tuhan pagi hari ini. Di setiap persembahan kami Tuhan, biar segala pujian dan penghormatan kami bagi Allah yang hidup. Engkau layak Tuhan. Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah, ku sembah. Kami sembah dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian kami pagi hari ini naik di hadapan Engkau. Hadirat-Mu mengalir Tuhan. Oh, lebih dalam. Kau yang jangkau setiap hati kami pagi hari ini. Kuasa-Mu, hadirat-Mu yang peluk setiap kami Tuhan pagi hari ini. Mengalir. Bersyukur Tuhan, ini segenap hati kami datang di hadapan Engkau. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah. Ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu. Ya Tuhan, lebih lagi kami nyatakan di hadapan Engkau, Tuhan. Ku sembah Kau, sembah Kau, sembah Kau. Segenap hati kami nyatakan Tuhan, tak dapat ku membalas kasih. Ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu
Kami masuk lebih dalam menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya kuasa-Mu Tuhan sanggup menjangkau setiap hati kami. Oh, biar kasih-Mu mengalir lebih dalam kami menyembah Yesus. Dia yang layak terima penghormatan tertinggi, Engkau yang kudus Tuhan, yang layak disembah. Kau saja yang suci, Kau saja yang yang suci, Kau saja.
Kau saja yang layak. Kau layak terima glory, Yesus Tuhan. Yesus Kau Tuhan. Kau saja, Kau saja yang suci Tuhan. Kau saja. Oh, ini setiap persembahan kami, ini penyembahan kami pagi hari ini. Kau layak terima glory. Haleluya, haleluya. Yesus Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan berbicara bagi kami pagi ini, tuntun kami lewat kebenaran firman-Mu agar kami melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Kami mau melandasi hari kami dengan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Iya, shalom saudara yang terkasih. Ya, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Saya percaya karena anugerah Tuhan, kita masih boleh bangun pagi ini dan kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan, memuji bahkan menyembah Dia. Baik saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia pasal yang ke-6. Kita akan baca bersama. Galatia pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-7 saudara ya. 7, 8, dan 9. Galatia pasal yang ke-6 ayat 7, 8, dan 9. Firman Tuhan berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, firman ini berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jangan sesat. Ternyata saudara, sesat itu bukan hanya berarti orang pindah agama. Sesat itu bukan hanya berarti kita mengikuti ajaran-ajaran roh-roh kuasa kegelapan. Tetapi ayat ini berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, di sini ada kata Tuhan itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan mempermainkan Tuhan. Loh, bagaimana cara, bagaimana bisa kita mempermainkan Tuhan? Ada begitu banyak orang-orang yang suka mempermainkan Tuhan. Hari ini dia berkata dia mau bertobat, tetapi besok dia berbuat dosa lagi. Hari ini dia bilang, oke Tuhan saya mau memperbaiki, tapi besok dia melakukan lagi. Ya, ayat ini berkata, jangan sesat. Orang yang suka mempermainkan Tuhan itu dianggap sesat, saudara. Ya, jangan sesat, karena Tuhan itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Siapa kita sehingga kita mau mempermainkan Tuhan? Ada begitu banyak orang-orang yang ya mereka menganggap ketika Tuhan berbicara menyuruh mereka kembali bertobat, mereka menganggap itu hanya satu kata-kata yang gampang lah ya, besoklah urusan nantilah ya, pokoknya saya sekarang menikmati dulu apa yang saya mau lakukan. Saudara, jangan sesat ya, sebab Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa? Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Mari kita belajar untuk hidup di dalam pertobatan. Jangan menabur kedagingan supaya engkau tidak menuai kebinasaan. Jangan menabur kejahatan supaya engkau tidak menuai malapetaka. Ya, firman Tuhan berkata, cintailah yang baik dan bencilah yang jahat. Ya, jangan menabur sesuatu yang tidak baik di hidup ini. Apapun yang engkau tabur itu akan engkau tuai. Kalau engkau suka menipu, ya satu saat engkau akan ditipu. Bahkan mungkin itu akan terjadi kepada keturunanmu. Kalau engkau suka bersinah, ya satu saat engkau juga akan melihat
ya, tuayan itu ada pada anak cucumu, kutuk itu terjadi. Jangan sampai saudara kita ini menabur sesuatu yang jahat dan akhirnya kita menuai yang jahat. Saya banyak melihat orang-orang yang akhirnya pada akhirnya menuai yang jahat dalam hidup mereka, menuai murka Allah. Ya, mari kita belajar menabur apa yang baik, yang berkenan. Memang tidak mudah melakukan apa yang baik karena kita ini daging. Tapi ketika kita mau terus berubah, mendengarkan firman, melatih hidup kita, ya, maka kita akan menuai juga apa yang baik. Saudara, orang itu hidup, ya, apa yang dia nikmati itu adalah hasil dari tuayan yang apa dia tabur yang lalu. Jadi ingat, ya, jangan sesat sebab Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini berbicara tentang perbuatan daging dan ya keinginan roh, buah-buah roh. Kalau kita menabur di dalam daging, ya kita tahu bersama apa itu keinginan daging, kenajisan, percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, amarah, kebencian, dendam, keserakahan, tipu muslihat, ya. Itu semua adalah perbuatan daging. Kalau kita terus menabur, melakukan keinginan daging itu, maka kita akan menuai kebinasaan, kata Tuhan. Tapi kalau engkau menabur di dalam roh, ya artinya apa? Buah-buah roh itu kasih, sukacita, ya kemurahan, kebaikan, kesabaran, ya kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya kalau kita menabur itu semua, maka kita juga akan menuai hidup yang kekal. Kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Orang muda yang kaya datang kepada Yesus, dia bertanya, Tuhan, perbuatan baik apa yang bisa aku lakukan supaya aku ini bisa masuk mendapatkan hidup kekal? Ya, lalu Yesus suruh dia pergi menjual semua hartanya. Kenapa Yesus menyuruh itu? Karena Yesus tahu dia tidak mungkin bisa melakukan itu. Dan tidak mungkin ada seorang pun yang bisa melakukan itu. Ya, artinya apa? Tidak ada ya perbuatan baik yang dapat kita lakukan supaya kita ini memperoleh hidup yang kekal. Kita diselamatkan hanya karena iman kepada Kristus. Lalu ada yang WA ke saya gini, loh Bu, kalau ibu bilang orang itu diselamatkan hanya karena iman, ya berarti kan orang boleh dong berbuat dosa, Bu, karena kan dia diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Saya bicara tentang keselamatan di awal. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, ya dia sudah diwariskan dosa dari orang tua, keturunan Adam dan Hawa. Ya, lalu Tuhan itu menyelamatkan setiap orang. Jadi saudara, pengalaman pertama pribadi kita berjumpa dengan Tuhan itu adalah pengalaman keselamatan di awal yang Tuhan waktu menyelamatkan saya di awal, enggak lihat masa lalu saya, enggak lihat hidup saya, enggak lihat betapa kotornya saya, dia pilih saya. Tapi ketika kita diselamatkan, firman Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar, karena apa yang engkau tabur itu akan engkau tuai. Jadi kita tidak bisa menghilangkan satu firman dan mengambil yang sebagian-sebagian. Kita gak bisa hanya mengambil satu ayat, oh kalau gitu saya hidup berbuat dosa aja, kan saya selamat bukan karena perbuatan baik. Saudara, iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Pada waktu awal kita dipilih menjadi anak Allah, Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Bahkan bukan karena perbuatan baik saya dipilih jadi hamba Tuhan dulu. Justru saya sedang jatuh, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Tetapi setelah saya dipilih ini, setelah saya diselamatkan ini, saya harus menjaga keselamatan ini supaya tidak gagal di tengah jalan. Ya makanya ayat ini berkata, kalau engkau menabur dalam dagingmu sekalipun engkau mengaku Kristen, ya engkau sudah mungkin sudah menerima keselamatan itu, tapi engkau terus menabur dalam daging, ya binasa saudara. Ya, dan kalau engkau mau menabur dalam roh, ya engkau akan diselamatkan. Ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Ya, apa yang engkau jumpai kesempatan untuk berbuat baik, berbuat baiklah. Ya, karena kesempatan itu datang dari Tuhan untuk berbuat baik. Mari kita melakukan apa yang baik. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, karena ya kamu akan menuai kalau kamu tidak menjadi lemah. Tapi sayang ada banyak orang yang belum menuai sudah lemah. Nah, saya mau bilang buat saudara hari ini, teruslah berbuat baik, jangan jemu-jemu, karena apabila
apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Banyak orang belum sempat menuai sudah menjadi lemah. Sampai kapan Bu saya harus berdoa buat suami saya Bu? Saya udah capek. Mungkin tinggal sedikit lagi engkau akan menuai doamu itu. Ada banyak orang yang sudah enggak kuat. Sampai kapan Bu saya bertahan dengan keadaan ini? Ya padahal sebentar lagi Tuhan akan menjawab. Jadi saudara, mari hari-hari ini kita mau ya terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Jangan sesat mempermainkan Allah ya dengan kita mau jatuh bangun dalam dosa. Jatuh bangun dalam dosa Tuhan tidak mau dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Engkau menabur dalam daging, engkau menuai kebinasaan. Engkau menabur dalam roh, engkau menuai hidup yang kekal. Dan ingat, teruslah berbuat baik. Jangan pernah jemu, karena kalau sudah tiba waktunya, artinya apa? Akan ada masa di mana kita ini menuai. Akan ada masa di mana kita ini merasakan semua yang baik. Ya, ayat ini berkata terus ya berbuat baik, terus melakukan apa yang berkenan. Jangan menjadi lemah. Ayo saudara, ada time limitnya kita berjuang, ada batasan waktunya Tuhan berikan. Ya, jangan menjadi lemah. Mungkin sebentar waktu lagi engkau melihat, karena bagi Tuhan ketika dia membukakan pintu-pintu itu, dia hanya berfirman, dia membalikkan keadaan. Apa yang tidak pernah kita lihat, itu yang Tuhan sediakan bagi orang setia. Jangan menjadi lemah. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kebaikan-Mu. Kami tahu Engkau yang sanggup mengubah malam menjadi siang. Engkau yang sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kami mau terus percaya pada Tuhan. Kami mau terus belajar berharap kepada Tuhan. Kami tidak ingin mempermainkan Tuhan. Bagian kami percaya dan melakukan firman. Selanjutnya itu bagian Tuhan. Kami tidak mau mempermainkan Allah, sebab Tuhan tidak mau dipermainkan. Kalau kami saja manusia tidak mau dipermainkan, apalagi Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Ini keyakinan percaya kami kepada Tuhan. Katakan bersama dengan iman, ku yakin dan percaya. Ku yakin dan percaya, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya, Kau sanggup mengubah beban menjadi. Lebih lagi saudara, katakan di hadapan Tuhan, kami yakin dan percaya. Yakin dan percaya, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya, Kau sanggup mengubah beban menjadi. Terima kasih Tuhan, kami tahu dan percaya Engkau yang sanggup melakukan bagian-Mu. Bagian kami adalah melakukan bagian kami, taat, setia, tidak menjadi lemah. Karena kalau sudah sampai waktunya, kami pasti akan menuai apa yang baik yang sudah kami tabur. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kekuatan yang baru. Seringkali sebagai manusia kami pun juga sering mengalami kelelahan. Sebagai manusia kami pun juga seringkali mengalami apa yang namanya kami lelah Tuhan. Tapi firman mengingatkan kami untuk kami tidak menjadi lemah, karena kami akan menuai apa yang baik. Berikan kekuatan bagi setiap umat-Mu yang terus setia bangun di pagi hari ini Tuhan, mencari wajah-Mu. Berkati setiap mereka yang bekerja Tuhan, topang dengan kekuatan kuasa-Mu, bekerja di rumah, di luar rumah, di luar kota, Tuhan sertai, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang berulang tahun hari ini, berikan damai sejahtera, sukacita, umur yang panjang, melimpah atas kehidupan mereka, bahkan apa menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang menjadi jawaban. Terima kasih Bapa untuk setiap kemurahan Tuhan atas hidup kami. Biar hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan yang baru. Tuhan sertai bahkan anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, Tuhan menyertai, memberkati.
Terima kasih Bapa, Engkau menyertai bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, dan juga jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, terus Indonesia ada dalam damai sejahtera-Mu Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan pada hari ini yang sudah kami terima. Mari kita berdoa, Bapa kami, Saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang I'll see you.